Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bukel. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya diberikan kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, di hari ini kita akan nonton bareng keseruan, keramaian yang dielulukan di luar negeri sana atas kemenangan jagoannya di Pilpres tahun 2024. Dan mohon izin, saya ambil dari channelnya Sahlan Kokasinta. Ya, mohon izin videonya saya reaction dan akan kita lihat bersama-sama keseruannya di sana. Suara yang dielulukan di luar negeri. Oke mas, apa yang Anda sampaikan untuk pemilihan presiden tahun 2024? Prabowo menang. Walaupun berada di Malaysia, tapi kita juga bisa ikut memilih. Siap. Betul sekali ya, ini adalah masyarakat kita. Ini adalah penduduk Indonesia yang berada di Malaysia yang sedang melakukan pemilihan atau sedang memberikan suaranya di TPS seperti ada di gambar. Apa yang paling menjadi terbaik pemimpin negara Indonesia? Di tempat kalian sudah nyoblos apa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di video kali ini saya berada di Malaysia. Ya memang berada di Malaysia. Oke mas, apa yang Anda sampaikan untuk pemilihan presiden tahun 2024? Prabowo menang. Prabowo menang. Pasti. Beda pilihan asal jangan bertengkar. Gaduh. Ya. Mas, harapannya apa untuk pemilihan presiden 2024 ini? Harus Prabowo juga menang, nomor 2. Ternyata banyak pendukungnya Pak Pak Prabowo. Sampai Pak. Oh, nomor 2 itu siapa? Prabowo. Oh, Prabowo. Dan ini adalah di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur jebol Prabowo ya, di sana tertulis Kuala Lumpur jebol. Dan semuanya berjoget bersama, euforia di sana ya. Mudah-mudahan saudaraku yang ada di luar negeri, terutama di Malaysia, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan rezeki yang banyak. Ramai sekali ya, ramai sekali. Dan ternyata kalau kita lihat di sana memang mayoritas ya. Prabowo, 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 Prabowo,
Prabowo. 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 Prabowo, Bu. Prabowo. Ini. Dukungane coba sih. Asik. 2 3. Prabowo. Prabowo. Dan ini ada tulisan di sana, salam Prabowo Gibran Kuala Lumpur Malaysia, semua dukung Bapak. Alhamdulillah. Prabowo. Video ini nyata ya, real ya. Video ini nyata, real. Dan sekali lagi saya dapatkan video ini dari channelnya Sahlan Kokasinta. Dan mohon izin untuk saya reaksi. Prabowo! 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 Dan menurut saya, siapapun presidennya nanti, presiden terpilih, mudah-mudahan bisa mengemban amanat masyarakat, bisa memajukan Indonesia yang lebih baik, lebih maju, dan menuju Indonesia emas tentunya. Prabowo! 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 Dan sampai saat ini kalau kita lihat di quick account ini, penghitungan suara, penghitungan suara sementara ini memang pasangan 02 sangat-sangatlah di atas ya, meninggalkan kubu 01 dan 03. Prabowo! Prabowo! Dan memang betul-betul ramai sekali ini di Malaysia ini, di Kuala Lumpur Malaysia ini ya. Ini bisa kita lihat di, dan semuanya mayoritas menuju ke 02, jadi mendukung 02. Prabowo. Semua TKI Malaysia all in Prabowo Gibran. Ini bisa kita lihat di sini. Semua TKI Malaysia all in Prabowo Gibran. Luar biasa ya. 03 di sini nggak ada. 03 mana ada? Nggak ada di sini 03. Nggak ada di sini 03. Oke, terima kasih. Betul-betul ramai sekali ya, betul-betul ramai sekali. Berarti saudara kita yang ada di Malaysia, baik TKI, TKW, ini memang di Malaysia ini sangat banyak sekali ya, dia mengais rezeki di sana, dan mudah-mudahan selalu sehat dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan mendapatkan rezeki yang barokah tentunya. Berkumpul di sebuah gedung ya, dan gedungnya ini sangat besar sekali dan ternyata padat, ini padat, sangat banyak sekali yang berada di sini. Dan mungkin
untuk saudara kita yang ada di Indonesia dan punya saudara yang di Malaysia sana, ini ada video mungkin pas kesorot ya. Ini saudara sampean ada di Malaysia kesorot kamera ya. Oke sahabat, itu tadi kemeriahan atau keseruan saudara-saudara kita yang ada di Malaysia yang menyambut kemenangan sementara, artinya kemenangan sesuai dengan quick account yang sudah beredar, dan mudah-mudahan siapapun presiden terpilih, ya toh, siapapun presiden terpilih nanti bisa membawa Indonesia yang lebih baik dan maju. Dan Cabogel cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.